jadi kalau belok seperti itu pelan-pelan koplingnya diinjek biar tenaganya berkurang gitu. Kalau nggak di kopling dia tenaganya lonong jadinya. Jadi kopling dulu, rem, kurang kecepatan, putar setirnya, kembalikan penuh, buka kopling, baru gas masuk. Satu. Nah, sambil direm. Ya. Mesinnya mati tuh, nyalain dulu. Oke. Yuk, buka main setengah, buka koplingnya, tahan. Yuk, kiri. Thank you.
satu dulu. Dan ke titik satu. Nah, ayo. Dibuka dulu. Iya. Kan waktu itu sudah pelan-pelan banget. Kalau dipaksain gigi dua, nggak kuat dia. Karena kecepatannya kan nggak sesuai. Tiga, berarti kalau pelan-pelan nggak kapan ngangkat ya.